Hai dulur Lingkar Media, pada video kali ini kita akan mereview sebuah kaos. Kaos yang khusus, terutama khusus untuk edisi bulan Agustus alias bulan kemerdekaan. Kaosnya adalah, kalau kita lihat di katalog dari brandnya, kaosnya adalah Indonesia T-shirt. Itu dari merek Eiger. Nah, untuk kaos ini sudah saya beli sekitar sudah beberapa lama ya. Jadi sudah saya pakai juga. Jadi untuk kelihatan, barangkali untuk warnanya ada beberapa bagian yang kelihatan pudar, karena memang kaos ini sudah saya pakai kurang lebih 1 tahun ke belakang. Nah, seperti ini kaosnya. Sudah kelihatan. Kita bentangkan saja. Oke. Kaosnya warna hitam polos. Warna hitam polos dengan variasi sablon terletak pada bagian belakang. Untuk bagian depan desainnya seperti ini, polos. Ini kena pantulan cahaya. Ini warna hitam pekat. Untuk bagian depan ini logo Eiger dengan model merah putih sesuai dengan nama kaosnya, yaitu Eiger Indonesia T-shirt. Ini sablonnya plastisol. Nah, plastisol seperti ini cukup timbul kalau kita lebih dekat. Ah, sablonnya seperti ini. Oke, seperti ini. Seperti ini. Kombinasi warna merah dan putih. Oke. Sablon depan atau model bagian depan dengan kerah corong. Kerahnya model corong ini ya. Corong itu bulat. Kemudian untuk ukuran, saya pilih ukuran XL. Ini juga regular fit, made in Indonesia, dengan dilengkapi hole strap. Ini berguna ketika tidak dipakai atau digantungkan di cup stock atau sejenisnya. Kemudian pada ujung lengan, ini lengan panjang ya, long sleeve biasa, tidak memakai ban lengan. Oke. Untuk bahannya sendiri, kaos ini terbuat dari bahan katun jersey 30S untuk bahannya. Ini mirip combat, atau mungkin katun jersey dan katun combat itu sama. Apakah sama? Teman-teman yang tahu silakan komentar di bawah. Jadi ini bahannya adalah katun jersey 30S. Ini cukup melar. Seperti kaos combat persis. Tapi kalau untuk kegiatan hiking ataupun trekking, kaos ini saya pribadi tidak merekomendasikan untuk kegiatan trekking. Karena untuk kaos model atau berbahan katun itu untuk daya serap keringatnya kurang cepat, berbeda dengan kaos yang berbahan polyester atau quick dry. Nah, variasinya adalah pada bagian belakang. Ini terdapat peta Indonesia dengan kombinasi warna merah putih. Ini keterangannya Indonesia. Ini adalah titik koordinat dari Sabang sampai Merauke. Kemudian pada bagian atas terdapat logo Eiger seperti pada bagian depan persis. Nah, kalau kita lihat dari kejauhan, ini seolah-olah menyatu ya sablonannya. Tapi kalau kita dekatkan, sablonan ini tersusun dari titik-titik seperti ini. Titik-titik-titik-titik semua. Kombinasi warna merah putih. Nah, sablonnya plastisol. Sablon grafis plastisol. Oke. Kombinasinya merah putih. Seperti yang tadi kita katakan, spesial hari kemerdekaan.
Nah, logo Eiger seperti di depan sama persis. Kemudian ini titik koordinat atau lintang, garis lintang atau garis bujur ini titiknya. Oke, nah, ya seperti ini. Ini bisa kita gunakan untuk aktivitas atau kegiatan sehari-hari, daily use. Sekali lagi, kalau untuk trekking ataupun hiking, saya sendiri kurang merekomendasikan karena bahannya adalah berbahan katun, yang mana katun untuk daya serapnya kurang cepat. Baik teman-teman, demikian tadi review singkat tentang kaos Indonesia Eiger long sleeve atau lengan panjang. Barangkali menjadi pertimbangan teman-teman untuk membeli produk dari Eiger, khususnya di bulan kemerdekaan atau bulan Agustus ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga tonton video Lingkar Media yang lain. Thanks for watching dan salam Lingkar Media. Thank you.